Bagi teman-teman yang masih memiliki saldo pelatihan di dashboard prakerjanya, setelah teman-teman mendapatkan penjadwalan untuk pencarian insentifnya, ayo kita manfaatkan sisa saldo pelatihan prakerja kita ini untuk membeli pelatihan prakerja yang kedua. Nah, selain kita mendapatkan insentif, ini nanti kita akan berpeluang untuk mendapatkan cashback senilai totalnya adalah Rp150.000, teman-teman. Nah, bagaimanakah cara untuk membeli pelatihan kedua dan mendapatkan bonus cashback Rp150.000? Silahkan simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang masih memiliki sisa saldo pelatihan prakerja di dashboardnya, di sini ada hal yang perlu kita ketahui, yang mana untuk saldo pelatihan itu memiliki batas pakai ya, dan bisa hangus apabila tidak kita gunakan. Nah, saldo prakerja ini tidak bisa dicairkan, dan keuntungan bagi teman-teman yang membeli pelatihan kedua ini adalah kalian akan menambah yaitu skill atau kemampuan ya jika melakukan pembelian kelas lagi. Kemudian teman-teman akan mendapatkan beragam bonus berupa uang tunai dan banyak bonus lainnya yang bisa didapatkan ya jika membeli pelatihan lagi di Skill Academy. Nah, sobat semuanya, saat ini untuk bonus penunjang karir di Skill Academy sudah sampai pada periode yang ke-7 ya. Nanti periodenya sampai tanggal 14 Oktober tahun 2022. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Nah, saat ini untuk syaratnya kita mendapatkan bonus penunjang karir ini adalah lebih mudah, teman-teman. Yaitu yang pertama, di sini teman-teman bisa melakukan pembelian kelas pelatihan prakerja yaitu minimal Rp500.000 ya. Maka teman-teman nanti akan mendapatkan cashback yaitu Rp100.000. Kalau misalkan dulu 700, sekarang turun menjadi 500. Atau opsi yang kedua, ini adalah teman-teman membeli 2 kelas pelatihan yaitu untuk totalnya adalah minimal Rp500.000 ya. Setelah nanti kita selesaikan, kita akan mendapatkan cashback Rp100.000. Nah, dan selanjutnya ini adalah untuk skema yang terbaru, teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman untuk yang pertama kalian bisa mendapatkan cashback Rp100.000, kemudian teman-teman juga akan bisa mendapatkan cashback yaitu Rp50.000. Nah, penjelasannya untuk cashback yang Rp100.000 inilah teman-teman ketika membeli pelatihan prakerja pertama dengan minimal harga inilah 500 ini ya, teman-teman. Nah, jadi dengan total pembelian kalian adalah 500.000, maka kalian akan mendapatkan cashback Rp100.000. Nah, selanjutnya kalian akan mendapatkan penambahan bonus jika kalian setelah menerima bonus cashback Rp100.000, kalian manfaatkan sisa saldo pelatihannya itulah dengan harga kelas inilah Rp275.000, maka nanti kalian akan mendapatkan tambahan cashback yaitu Rp50.000, teman-teman. Dan berikutnya ini adalah untuk contohnya, ini adalah yang kemarin sudah ditransfer ya kepada rekan kami, yang mana di sini setelah melakukan pembelian kemudian menyelesaikan kelasnya dan juga klaim menggunakan tutorial dari calon guru, langsung mendapatkan cashback ini dikirim Rp100.000, teman-teman, yaitu dikirim dari Flip ya ke saldo Dana. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Nah, teman-teman di sini perlu mengetahui dulu yaitu untuk rekomendasi pelatihan prakerja yang kalian bisa beli untuk di gelombang ini ya. Inilah, kalian silahkan catat untuk pelatihan-pelatihan prakerja yang nanti akan kita beli. Nanti kita akan berikan tutorial untuk cara pembeliannya supaya kalian mendapatkan cashback total adalah Rp150.000. Nah, bagaimanakah cara untuk membeli pelatihan prakerja yang kedua, kemudian cara klaim bonusnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Jadi di sini kita buka Google, kemudian kita ketikkan yaitu skillacademy.com. Nah, sobat-sobatnya, setelah kalian berhasil masuk ke website Skill Academy, berikutnya di sini kalian kalau belum memiliki akun di Skill Academy, kalian bisa buat akun dulu. Kalian bisa klik di lainnya ya. Kalau misalkan teman-teman di sini kalian sudah memiliki akun, maka kalian tinggal login saja. Kalian bisa klik akun saya. Kemudian pada bagian opsi ini, teman-teman bisa klik membuat akun ya. Nah, di sini kita bisa klik daftar. Berikutnya di sini kita isikan data-data kita. Yang pertama ini kita isikan nama lengkap kita ya. Di checklist kemudian klik daftar. Kemudian setelah kalian berhasil membuat akun, maka kalian silahkan masuk, klik label prakerja. Berikutnya nanti kita akan ditunjukkan ke kelas-kelas pelatihan yang bisa dibeli menggunakan kartu prakerja seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah kalian menyimak tadi untuk daftar rekomendasi kelas pelatihan prakerja di gelombang 46 di depan tadi, kalian silahkan klik di pojok kanan atas menu pencarian untuk mencari kelas pelatihan yang akan kita beli ya, supaya lebih cepat untuk pencariannya. Nah, misalkan adalah seperti ini, teman-teman. Kalian ketikkan lagi nama pelatihan yang akan dibeli. Nah, misalkan ini adalah kita akan membeli pelatihan yaitu membuat
Kemudian kalian bisa klik masuk. Nah, selanjutnya setelah kalian menemukan kelasnya, kalian klik beli kelas online. Nah, berikutnya kalian pilih mitra pembayarannya, kalian pilih metode pembayaran dengan kartu prakerja. Kemudian kalian pilih Tokopedia, Bukalapak, Karirmu atau Pintaria, kalian bisa klik Tokopedia misalkan. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian ada tulisan warna hijau beli ini, kalian bisa membelinya ya, kelasnya tersedia. Berikutnya kalian klik beli. Kemudian karena kita belum membuat akun di Tokopedia, ini kita membuat akun dulu ya. Kalian klik daftar, kemudian kalian bisa masukkan nomor HP ataupun juga email. Setelah kita masukkan, kita klik daftar. Berikutnya kita akan ada tampilan seperti ini ya, konfirmasi. Nama lengkapnya sesuai dengan nama prakerja dan juga skill akademi ya. Nah, berikutnya kita akan menunggu verifikasi ya. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk membeli pelatihan di Tokopedia. Kita ambil nomor prakerja kita dari dashboard prakerja karena kita akan menggunakan metode pembayaran dengan kartu prakerja. Kemudian kita kembali ke Tokopedia. Kita pastikan nomor prakerja kita di sini. Kemudian kita klik bayar. Kita klik verifikasi. Selanjutnya tunggu sebentar ya. Selanjutnya kita ambil kode vouchernya. Untuk melihat kode voucher, ini adalah kelas yang kita beli tadi ya. Lihat kode vouchernya, kita bisa klik lihat detail transaksi. Berikutnya di sini kalian bisa melihat kode vouchernya ya, untuk transaksi di kelas ini tadi. Kita copy kode voucher yang ada di Tokopedia ini. Berikutnya nanti kita lakukan redeem vouchernya. Nah, ini kita sudah klik salin. Nah, berikutnya kita kembali ke Skill Academy ya, untuk melakukan redeem kode voucher. Oke, kita di halaman depan Skill Academy di sini kita klik tukarkan kode voucher. Kita klik tukarkan kode voucher. Selanjutnya kita pastikan kode voucher yang tadi kita sudah salin dari Tokopedia. Kemudian kita klik tukarkan. Berikutnya berhasil menukarkan kode voucher ya. Nah, selanjutnya setelah kalian berhasil membeli kelasnya, maka segera selesaikan kelasnya supaya nanti bisa segera mengklaim bonus penunjang karir ya. Nah, di sini untuk memulai kelas pelatihan yang sudah kita beli, kalian bisa klik label kelas saya. Kemudian kita akan ditunjukkan ke kelas yang sudah berhasil kita beli ya. Inilah kita contohkan untuk kelas yang kemarin sudah kita beli dan selesaikan. Maka kalian kalau misalkan kelasnya baru dimulai, kalian nanti progresnya akan 0% ya. Untuk memulai kelas pelatihannya, di sini kalian bisa klik lanjut. Maka teman-teman akan diarahkan menuju ke kelasnya, dan di sini kalian yang pertama pasti akan ada pre-exam, kalian kerjakan dulu pre-examnya. Kemudian nanti kalian di sini tonton video ya. Kalau ada video ditonton, kalau ada kuis ini kalian kerjakan. Kemudian di sini ada panduan, kalian baca-baca seterusnya. Pastikan semuanya ini sudah selesai. Nah, selanjutnya pastikan sudah terchecklist warna hijau ya di sebelah kiri judul dari subbab pelatihan ini. Setelah itu kalian isi rating dan juga ulasan. Setelah itu nanti kalian bisa melihat sertifikatnya ya. Sertifikat ini kalian bisa lihat pada bagian daftar sertifikat. Kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan sertifikat seperti ini, nanti tinggal ditunggu saja. Bagi yang belum mendapatkan insentif akan masuk ke dashboard prakerja dan kalian akan mendapatkan insentif. Kalau misalkan di sini yang penting sudah selesai saja, kalian bisa klaim bonus penunjang karir ya untuk pelatihan yang kedua ataupun juga pelatihan yang ketiga. Nah, sobat semuanya, setelah kalian berhasil membeli kelas dan juga memenuhi persyaratannya untuk klaim bonus penunjang karir, di sini kalian bisa buka Google ya, baik itu HP maupun laptop. Kalian ketikkan yaitu kata kunci event.skillacademy.com, kemudian kalian bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kalian pilih yang bonus menunjang karir ya. Ini adalah 2 September sampai 14 Oktober 2022. Kalian bisa klik lihat detail. Nah, berikutnya pastikan teman-teman di sini sudah memenuhi persyaratannya ya, yaitu kalau misalkan pelatihan pertama yang dibeli, kalian beli minimal harga 500.000, nanti kalian bisa klaim. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan bonus cashback yang 500.000, kemudian kalian yang mendapatkan tambahan yang 50.000 ini, teman-teman, maka kalian juga klaimnya caranya sama ya, teman-teman. Nah, di sini setelah sampai sini kalian silahkan buka, di sini ada di tampilan nomor 2 ya, yaitu kalian mengisi pendaftaran career mentoring. Di sini kalian tulis klik berikut ini ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, kalian silahkan isi saja teman-teman untuk datanya. Nah, di sini yang pertama-tama kalian masukkan nama lengkap kalian di sini, kemudian di sini kalian masukkan nomor HP-nya, kemudian masukkan email yang terdaftar di Skill Academy. Dan berikutnya di sini kalian bisa pilih kelas kalian yang dibeli itu adalah berapa, 1 atau 2 atau K3. Nah, selanjutnya di sini kalian masukkan kelasnya, namanya apa, kode vouchernya apa. Kemudian berikutnya kalian
isi datanya, kalian ingin bonusnya dikirim melalui e-wallet, bank transfer atau apa. Berikutnya kalian lengkapi semua datanya, setelah itu terakhir kalian bisa klik kirim. Setelah itu nanti untuk bonus tunjangan karir ini akan dikirimkan kepada kalian.